kita baru beli bread toaster brand Morgan MTS 22A. Kita beli dekat Shopee, harga dalam RM49 je. Jadi kita buka, dia sampai-sampai memang macam ni je. Dia sampai, dia tak ada bubble wrap apa semua, dia balut je. Tapi okey lah, sampai semua okey. Jadi kita tengok, dia ada user manual. Dan ini standard lah. Kemudian ada dia punya cover, removable. Okey lah, better than lain punya jenis, sebab yang lain tak ada penutup macam ni. Yang I survey dekat Shopee, jadi tengok ini quite okey lah. Dia tak adalah cicak masuk ke apa ke kan. Okey, kemudian kita keluarkan. Morgan, apa ni? Chris. Kiranya macam dia punya apa, kualiti lah nak bagi roti tu crispy kot. Tak tahu. Okay. Okay, kita tengok. Sekarang kita tengok dia punya features. Dia ada apa? Dia ada defrost, ada reheat, kemudian cancel. Dia ada dia punya timer ke suhu, saya tak tahulah. First time beli. Okay, dia dua tempat lah. Dia ada dua casing untuk letak dua roti lah. Ada yang empat, tapi beli dua pun cukup. Okay, kita tengok dia ada tray untuk buang breadcrumb. Okay, jadi belakang kosong je. Swiss plug, memang plug 3 pin lah. So memang tak ada isu kat sini. Apa lagi? Okay, kemudian dalam ni ada apa lagi kita tengok. Oh, ini dia punya warranty. Warranty, okay, DKSH punya warranty setahun. Warranty setahun brand Morgan. Adalah syarat-syarat dia tu, boleh baca. Saya tunjuk dulu. Okay lah. Kemudian apa lagi? Ada plastik kosong. Kosong itu je. So far okey lah, cantik lah. Simple, very simple gila dia punya design. Nanti kat YouTube tu aku bagi link lah yang Shopee punya. Boleh lah tengok. Thank you.